Ashanti jalani praktik rukiah gegara sulit tidur. Ashanti baru saja melakukan praktik rukiah atau pengobatan islami. Hal ini dilakukan oleh Ashanti lantaran dirinya mengalami kesulitan tidur selama beberapa hari kebelakang. Anang Hermansyah terlihat menemani sang istri yang akan dirukiah oleh seorang ustadz di rumahnya. Di awal, ibu sambung Aurel Hermansyah ini tak merasakan apa-apa saat dibacakan ayat suci Al-Quran oleh si perukiah. Namun makin lama, raut wajah Ashanti langsung berubah. Ia menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Ashanti pun masih menutupi wajahnya yang memerah dan batuk-batuk saat ustadz melantunkan ayat Al-Quran. Sang ustadz pun meminta sang artis untuk tak menahannya. Ashanti pun langsung memegang bagian dadanya seperti merasakan sesak. Menurut ustazem bahwa ada penunggu yang masuk ke dalam tubuh istri Anang Hermansyah itu. Ini bukti kalau dia ada, jin. Makanya orang kalau diganggu, sesek, nggak bisa napas. Ujar sang ustaz kepada Anang Hermansyah.